Hadis sebut di antara umat Nabi Muhammad yang last masuk dalam syurga Allah, iaitu bagi para-para lelaki. Orang lelaki ni last masuk dalam syurga Allah, tuan-tuan. Ingatlah ya, memanglah dekat dunia kita bermaharaja lela, kita bersukaria, aku rasa aku suami, aku hebat, aku menteri, aku hebat, aku orang kaya, aku hebat, aku banyak duit, aku hebat. Ingat apabila kita dah masuk dalam kubur, orang tidak memanggil yang kita tidak ada hebat pun. Kalau kita datuk, orang tak panggil datuk. Kau ustaz, orang tak panggil ustaz. Hai anak Pulan bin Pulan. Hai anak Pulan bin Pulan. Anak Pulan bin Pulan. Sebentar lagi kami mau pulang. Engkau jawab dengan tenang. Malaikat mungkar nanti tanya engkau. Kau jawab dengan baik. Kita menjawab apa? Arsyadani rahimakumullah. Arsyadani rahimakumullah. Dalam hadis sebut, malaikat tanya kita di hujung kaki. Ini bukan cerita dongeng. Faham? Malaikat bangunkan kita, kita duduk baring, kita duduk kiam. Malaikat duduk dekat hujung kaki, malaikat halau semayang, pergi engkau. Halau umrah haji, pergi engkau. Halau kita buat sedekah, pergi engkau. Satu benda yang malaikat halau, benda tu tak boleh pergi, apa dia? Al-Quran. Al-Quran jangan tak baca, faham? Setiap hari jangan tak baca Quran. Baca Quran pun jangan cacah marbah. Faham? WhatsApp boleh tengok, IG boleh tengok, Facebook boleh tengok, Quran tak boleh tengok. Akan